Hi guys, bertemu lagi kita di dalam segmen Earring Buzz. So, macam biasa kalau kita dalam segmen ni kita akan tengok apa topik-topik hangat sepanjang minggu ini. Baiklah, topik pertama adalah Realme di mana mereka membawa dua lagi ahli baru iaitu Realme 5i dan juga Realme Buds Air. Realme 5i membawakan spek menarik seperti 4 kamera utama dan bateri 5000mAh. Dengan gabungan pelbagai spek menarik lain, ia juga mampu menjadi yang terbaik dalam kelasnya. Harga yang ditawarkan juga sangat mempemilik iaitu RM599 sahaja. Realme Buds Air juga telah muncul. Ia membawakan sokongan chip custom R1 dengan sokongan Bluetooth 5.0 untuk pengalaman audio terbaik. Ia juga menawarkan sokongan Smart Assistant hebat bersama bateri yang mantap. Harga ditawarkan adalah RM299 sahaja. Program e-tunai raya insentif RM30 telah pun bermula. Penebusan boleh dibuat menerusi 3 apps iaitu Tension Go E-Wallet, GrabPay dan juga Boost App. Hello, korang dah claim ke belum tu? Ha, tempoh penebusan adalah sehingga 14 Mac 2020. Tapi, perlu diingatkan setiap penebusan memerlukan proses pengesahan selama beberapa hari. So, tunggu apa lagi? Claim sekarang. Banyak sangat ganjaran ekstra tau. Korang ada saman belum berbayar? Ini adalah berita baik. Heya, berita baik buat semua. PDRM kini menawarkan potongan sehingga 50% untuk pembayaran saman yang dibuat secara online. Bermula 18 Januari hingga 1 Februari ini. Pembayaran boleh dibuat menerusi MyEG dan Relax.com. So, tak payah susah beratur nanti. Dengar kata pihak Samsung Malaysia telah berkongsi satu video acah memperlihatkan model siri Samsung Galaxy A terbaru, iaitu Samsung Galaxy A51 dan Galaxy A71. Perkongsian ini seolah-olah memberi gambaran Samsung bakal membawanya ke pasaran Malaysia tak lama lagi. Korang rasa macam mana ya? Wow, Xiaomi Mi 10 nampaknya terus menghantui ramai. Terkini, muncul pula satu kabar angin mendedahkan bahawa spek penuh peranti telah muncul di arena web. Jika diteliti, speknya boleh tahan menarik, bahkan nampak gah berkuasa gitu. Pun begitu, masih lagi remes. So, bertenang semua. Oppo Encore 3 kini rasmi. So, bagi yang berminat, harga ditawarkan adalah RM499 sahaja. Nah, khas buat korang yang tengah cari phone, Asus ROG Phone 2 Strix Edition kini di Malaysia. Bagi yang berminat, boleh dapatkan pada harga RM2,499 sahaja. So, jangan lupa dapatkan sekarang. Vivo Apex, peranti yang ditunggu-tunggu ramai. Generasi seterusnya, Vivo Apex 3 dikatakan mungkin menggunakan kamera selfie di bawah skrin. Selain itu, ia juga dikatakan bakal dibekalkan dengan pengecasan pantas 120W dengan kemampuan mengecas penuh hanya dalam 13 minit. Hey, adakah ini rekan sebenar Samsung Galaxy S20 Plus 5G? Not bad ya. Paparan skrin nampak melengkung dan ada takut kecil untuk kamera selfie. Katanya, Samsung menawarkan kadar segar semula paparan 120Hz. Ya ke tu? Okey, kita tunggu. Sebenar perayaan tahun baru Cina ini, kalau korang merasan banyak sangat promosi yang ditawarkan. So, apa kata jom kita usah. Beli Oppo Reno 2 atau Reno 10x Zoom 12GB, tambah RM300 dapat DJI Osmo OM3 Combo Set. Honor huat-huat deals, jualan harga gila-gila punya. Rebate tunai hingga RM888 dengan promosi Tension Go E-Wallet promosi e-huat. Beli Huawei MateBook D15 dan dapat hadiah sehingga RM1,287. Baiklah, sekian saja untuk Earring Buzz minggu ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi kita di video akan datang. Bye!